Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Shopee haulnya temanya tetap tentang dekorasi rumah, tapi temanya itu tema rustic. Jadi mulai dari kayak di belakang aku ini, salah satunya barang yang udah aku pakai untuk takeover ruang tamu aku sebelumnya. Kalian yang belum nonton video sebelumnya jangan lupa ditonton ya, video makeover ruang tamu aku yang temanya rustic. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang lagi pengen mendekor rumahnya jadi lebih cantik. Oke, sebelum itu aku mau kasih informasi dulu, bakal ada flash sale besar-besaran, terus voucher dan juga gratis ongkir di tanggal 11-11 nanti. Jadi tepat jam 12 malam pada tanggal 11-11 nanti bakal ada voucher diskon 111.000, terus ada flash sale 111.000 dan ada gratis ongkir 111.000. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Sekarang aku mau reviewkan beberapa barang yang udah aku order di Shopee. Semoga bisa menjadi referensi kalian buat belanja nanti di tanggal 11-11. Oke, happy watching. Oke, ini paket pertama. Ini aku beli cover sofa bed. Ini kita buka dulu. Jadi karena sofaku itu warna aslinya hitam, aku pengen ganti suasana, jadi aku pakein cover sofa seperti ini. Jadi ini aku beli dua. Ini ada yang satu sitter, ini untuk sofa yang satu dudukan. Tapi karena sofaku itu ada yang kecil, yaitu panjangnya itu cuma 120 cm, akhirnya aku beli yang satu sitter karena ini maksimalnya 140 cm. Nah kalau yang ini itu yang dua sitter, ini panjang maksimalnya 195 cm. Jadi kalau kalian mau beli ini harus diukur dulu. Oke, kita review dulu bahannya kayak gimana. Nah aku pilih warna ini, warna krem gitu, biar nanti bisa nyatu sama temanya. Nah ini bahannya itu seperti ini, bahannya itu elastis ya, dan ini tebel banget. Nah ini ada talinya juga, yang pasti ini karetnya kuat banget tuh, jahitannya rapi banget gak sih. Terus kita juga dapat busa stick seperti ini. Busa stick ini fungsinya sebagai penahan cover sofanya, biar cover sofanya itu tetap rapi dan gak berantakan waktu kita dudukin. Terus kita juga dapat free cover bantal sofa satu. Nah ini lumayan besar ya. Nanti kita bakal coba semuanya jadinya kayak gimana. Lumayan banget sih, ini recommended banget buat kalian yang pengen ganti cover sofa kalian. Ini worth it banget, dengan harga segitu itu bagus kainnya dan elastis, jadi lebih mudah untuk dibentuknya. Oke, sekarang kita mau coba pasang dulu ya. Oke, ini paket selanjutnya. Ini aku beli cermin rotan. Ini packagingnya aman banget, di packing sama kardus dan rapi banget packagingnya. Nah ini dia cerminnya. Ini cermin rotan yang aku order di Shopee, yang harganya insya Allah ini termurah. Ini harganya cuma 115.000, udah sama cerminnya. Yang mau beli rangkanya aja, terus cerminnya beli di dekat rumah juga bisa. Pokoknya aku kasih linknya, misal kalian kehabisan juga aku kasih referensi toko lain, gak masalah kan. Nah ini cerminnya itu aku pilih yang warna rada gold gitu ya, jadi kayak warna rada ke kuning. Kalau rotan asli biasanya warnanya itu krem gitu, ini aku pilih yang warna gold. Terus ini diameter kacanya itu 30 cm, untuk diameter total sekitar 60 cm. Ini lumayan besar ya tuh.
Nah, misalnya kalian beli rangkanya aja, itu bisa banget karena ini tuh ada skrupnya gitu, jadi bisa dibuka untuk dipasang kaca. Misalnya kalian belitnya takut pecah gitu kan. Tapi kalau beli sama kacanya juga bisa. Tapi aku saranin kalian pakai ekspedisi yang reguler, jangan yang kargo. Yang JNT insya Allah aman sih. Nah, cek aja linknya di description box ya. Ini semua barang-barang yang aku review di video ini, barang yang aku pakai untuk makeover ruang tamu aku kemarin. Video makeovernya ada di video sebelum ini. Kalian cek aja buat yang belum nonton ya. Oke, ini barang selanjutnya. Nah, aku beli ini dekorasi ala rustic seperti biasa, selalu ada palem. Ini aku beli palemnya yang ukuran mini, ukuran yang kecil ya. Nah, ini dia. Ini aku beli 3 jenis. Ini ada palem kering yang masih warna natural. Terus ini ada pampas gitu. Ini pampas yang white. Terus ini ada yang pampas rayung. Nah, nanti aku reviewin satu-satu. Nah, ini packagingnya tuh super rapi banget. Terus pasti aman, gak bakal patah karena dia dilapisin kardus kayak gini. Oke, ini dia. Ini aku beli palem. Palemnya itu isi 5. Nah, jadi ini ukurannya mini ya, ukurannya sekitar 20-30 cm. Nah, ini kalian bisa lihat, ini satu piece-nya tuh segini. Nah, terus ini bagus banget gak sih? Ini detail rayungnya, ini masih cantik banget. Nah, ini aku sukanya itu, dia gak terlalu keras, jadi lemas. Kalau terlalu keras itu atau terlalu kering itu malah cepet robek, cepet rontok gitu. Tahu gak sih, ini harganya murah banget. Aku beli 5 piece ini harganya cuma 37.000. Udah dapet 5 piece cuma 37.000 aja. Nah, yang mau samaan, yang mau low budget, kalian bisa cek aja linknya di description box tuh. Palemnya cantik-cantik banget gak sih tuh. Dan aku sukanya warna natural gini, gak tau kenapa suka banget warnanya, warna natural seperti ini. Nah, ini barang kedua, aku beli pampas rayung. Pampas rayung ini isinya 12 piece. Tau gak sih, 12 piece ini harganya cuma 25.000 aja, udah dapet 1 lusin pampas. Pampas ini cantik banget, ini yang pampas rayung ya. Tuh, kayak gini, jadi rayung. Nah, ini pertangkainya itu segini. Nah, ini menurut aku udah banyak sih, 12 piece itu dapat segini rimbunnya. Nanti kita rangkai sama si palemnya, pasti bakal cantik banget kan. Harganya cuma 25.000 aja udah dapat segini banyaknya. Tuh, ini detail rayungnya. Kalau kalian pengen tahu, ini biasanya itu dipakai untuk rayung yang tinggi yang sekitar 2 meter itu juga ada. Kalian pokoknya cek-cek aja di tokonya. Ini toko yang termurah yang pernah aku temuin. Swear ini murah banget. Nah, cantik banget gak sih? Dan kualitasnya juga menurut aku worth it lah dengan harga segitu. Oke, lanjut untuk barang yang ketiga, ini itu ada pampas white. Sama, aku belinya juga 12 piece. Nah, ini kalau pampas white ini harganya lebih murah lagi. Nah, 12 piece ini cuma 15.000 aja. Nah, ini detailnya, jadi kayak pampas ke gandum kering gitu ya. Tapi ini swear cantik banget tuh. Nah, satu batangnya tuh segini. Terus aku beli 12 itu dapat segini rimbunnya. Ini harganya murah banget, selusin cuman 15.000 aja dapat 12 piece. Udah banyak segini. Biasanya orang-orang jualnya itu per batang gitu kan. Ini enak banget per 12 piece, per 5 batang kayak gitu.
Nah, kalian yang mau samaan cek aja linknya ya di description box. Ini kalau udah aku rangkai jadinya seperti ini di ruang tamu aku kemarin. Lanjut barang selanjutnya, ini aku beli pot. Ini belinya terpisah karena lagi ada promo, aku nemu pot rotan ini di toko yang terpisah. Jadi pot ini nanti bakal aku buat merangkai si palem sama pampas tadi. Nah, ini dia potnya. Potnya ini tingginya sekitar 25 atau 30 cm gitu. Ini bahannya rotan. Terus ini bagus banget sih potnya, warnanya putih susu gitu, terus bentuknya cantik banget. Nah, ini harganya Rp29.000 aja udah dapat pot cantik seperti ini. Karena pampas aku tadi sama Rayo enggak terlalu tinggi, jadi aku pilih pot yang emang kecil aja karena aku mau taruh di pojokan ruang tamu biar cantik. Next, ini paket selanjutnya atau paket yang terakhir yang aku unboxing kali ini. Ini aku beli bermacam-macam placemat. Ini dia barang-barang yang aku order. Ini ada sekitar 5 barang. Ini aku keluarin satu-satu dulu. Ya, jadinya melengkung-melengkung deh, kena kardus. Oke, ini barang yang pertama. Ini aku order sekitar 5 barang. Itu aku beli tatakan gelas. Tapi ini tatakan gelasnya aku jadikan untuk wall decor nanti di ruang tamu aku. Nah, tatakan gelasnya ini harganya cuma Rp15.000 aja. Detailnya seperti ini. Jadi ini ada apa kayak encengnya. Terus ini ada makramenya, jadi cantik banget perpaduannya, aku suka banget. Nah, ini murah banget kan, cuma Rp15.000 udah dapat secantik ini. Terus yang kedua aku beli tatakan gelas lagi, tapi ini yang model rumbai gitu, biar modelnya beda. Jadi aku pilih yang satunya model rumbai, harganya sama Rp15.000 aja. Ini detailnya cantik banget kan. Nah, share, aku suka banget sih ini sama ini. Ini kenapa gak rapi banget gitu ya ngerjainnya. Pokoknya ini semua yang aku pasang di makeover ruang tamu aku kemarin ya. Terus yang ketiga aku beli ini placemat atau tatakan piring. Ini diameternya 25 cm. Nah, ini cantik banget kan. Jadi karena banyak banget yang menjadikan tatakan ini sebagai wall decor, jadi lumayan lah aku ikut-ikutan. Ini harganya Rp20.000 aja, diameter 25 cm. Tuh, cantik banget. Ini juga bisa buat foto makanan, foto apapun. Tuh kan cantik. Kita tinggal lurusin aja ini. Karena kena packing kan, jadinya rada melengkung. Nah, terus ini barang yang keempat. Ini masih beli tatakan piring juga, cuman ini ada kayak bunganya gitu. Dan ini ukurannya lebih besar. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Ini ukurannya diameter 35 cm. Harganya ini 25 ribuan kalau nggak salah. Nanti kita jadikan wall decor, kita tata gimana cantiknya, oke? Terus yang terakhir, kalau yang terakhir ini emang bukan tatakan piring, tapi ini emang wall decor, makanya ini bentuknya cantik banget dan ukurannya juga besar banget. Oke, kita rapikan dulu. Nah, wall decor ini ukuran diameternya itu 48 cm. Dan aku suka banget perpaduannya itu cantik. Warnanya hitam, natural, putih. Itu kesukaan aku banget. Terus ada kremnya, jadi nanti bakal nyatu sama ruang tamu aku ke tema rustic gitu kan. Nah, ini harganya sekitar Rp65.000.
Tapi dapat diameter besar dan ini emang untuk wall decor sih, bukan tatakan piring. Jadi emang bagus banget hasilnya. Nah, ini detail pengerjaannya, ini rapi banget. Kalian bisa lihat dong, serapi ini. Nah, buat yang mau samaan, kalian bisa cek aja linknya di description box. Nah, ini juga bisa jadi referensi kalian buat ikutan belanja di Shopee 11.11 besok. Kalian dapat voucher banyak, yang pasti flash sale ada, terus gratis ongkir juga ada. Nah, pokoknya kalian catat nih bakal belanja apa aja biar kalian gak ketinggalan dan gak kehabisan barangnya. Oke, sekian dulu Shopee Haul aku kali ini. Semoga Shopee Haul aku kali ini bermanfaat buat kalian semua untuk beli referensi dengan tema rustic ini buat mempercantik dekorasi rumah kalian. See you next video. Assalamualaikum.